Hello you guys, selamat datang kembali ke channel saya, Susi Sundal Ketiak Putih. Jadi pada hari ini, saya tidak pakai makeup karena saya baru habis kerja jadi security dan sekarang saya mau jadi perempuan. So, video kita pada kali ini, saya akan reacting to some of those hate comments that I got from my Facebook. Yes, this is probably the part one because hallelujah, banyaknya saya dapat hate comment. Jadi saya dapat banyak hate comment. Jadi kita akan buat ini adalah part pertama. Saya akan membaca komen-komen jahanam daripada dari yang saya dapat dari Facebook saya. Lepas itu, of course kali ini saya akan singgung nama itu orang sebab kenapa? Sebab itu orang buat public comment bukan private comment. Jadi dia sudah kasih umum aja. Suka hati gue dong mau kasih umum kan tidak. Ini dia punya, ini dia yang buat. Jadi saya tolong dia kasih bebas dia punya komen. Oke, so tanpa basa-basi lagi, mari kita membaca komen-komen orang yang tidak suka sama saya. Jadi baiklah, komen yang akan saya baca akan muncul di sini. Komen pertama daripada si kakak Bambang. Dia punya komen, bukanlah macam headsang ada cakap, bukan Tuhan yang kau yang mau kasih jadi pundan kau, itu kehendakmu sendiri. Jadi maksudnya Tuhan tidak kasih jadi pundan, saya sendiri yang jadi pundan. Oke lah, baiklah Cigo. Next, Well James, mulut waka pula si Susi ini baru tahu. Tonton saya pakai nebak macam orang nebak. Ah, ini saya tahu ini dari mana. Saya tahu ini dari mana. Ini mesti yang saya cakap yang saya punya anu itu macam orang nebak. Saya bilang baik tuh, Well James, yang saya bilang itu, kalau saya ini perempuan, kalaulah saya perempuan dan saya memiliki itu tintin. Jadi sudah macam orang nebak, bukan kau punya tintin. Saya bilang, apa kau bilang sama saya tadi? Ha? Tintin siapa kalau nampak macam orang nebak? Tintin siapa? Tintin saya lah! Sibuk betul kau ini. Tapi apapun, next! Ini Julian Ray. Kenapa suka sangat buat video macam ni? Lucu sangat ke? Bodoh je buat video macam ni. Bodoh je buat video macam ni. Kau pergi makan kari pap sana. Kurang hajar. Oh, dan saya ada pergi reply dia punya komen. Saya bilang, sasak buai ke buajo. Maksudnya tuh kan, saya harap kau kena rogol lah sama buaya. Next! Ini lagi ini. Chris Pauline Yolen. Chris Pauline Yolen, kau sana sekarang. Macam-macam lah kata laki-laki mengaku juga barang perempuan. Aduh, bikin malu dia bilang. Lepas itu, nah, haleluya lah kau sekarang. Dia punya profile picture, Jesus coming soon to the world. Nah, Jesus coming soon. Bertobatlah kau sekarang, bertobat. Jangan lagi kau macam orang. Next. Kasih kurang-kurang. Ay, itu tidak. Ini lagi si Daniel Donnell ini. Apa ini? Kok Daniel Donnell dah? Sangat trok lah bro. Sangat trok. Trok Paulino. Pelik kau lelo kau trok. Nah, habis pampias saya keluar semua. Kenapa tidak buat perkara yang baik? Dia bilang. Saya menghiburkan orang, bukan itu perkara yang baik. Saya pergi rebut ke anak orang, ha? Saya pergi cubit ke tentin anak orang, ha? Saya pergi pegang ke susu anak orang, ha? Saya pergi kisap ke dada anak orang. Ah! Oh my! Cuma kalau tengok profil picture dia, astaga, wahai Daniel Donnell, sejak bila kau jadi Tuhan Yesus ini, ha? Astaga. Saya masih sama yang lepas ini. Next! Dia bilang, ini si Kayum Sam. Kayum Sam besar tintin. Kau tidak mau jumpa Tuhan, syukur jadi pundan yang tidak bersyukur atas pemberian Tuhan. Kau, Kayum Sam, kau tidak mau jumpa Tuhan, syukur kau jadi manusia, kenapa kau pergi jadi katun, ha? Kau ingat kau jadi katun, sisa suka suka sama kau lah itu. Next!
Fadrian Lian. Seharap betul kau mati awal. Dia bilang, ada ketawa dia. Harap saya mati awal. Hah? Nah. Terbuka polosnya. Kurang hajar kau memang. Fadrian Lian. Kalau saya nampak kau, saya minta kawin sama kau yang sama kau. Saya kasih gue nafas tuh. Panas membara. Jadi sampai sini sejalan dulu kita punya video. Saya tidak tahan, saya mau mandi dulu. Coba telah kok panas. Harus dikipas. Tapi apapun, terima kasih karena menonton. Jangan lupa untuk share, like, dan komen di bawah apa yang kamu mau saya buat lama ini. Hah? Kawin? Kamu mau saya kawin? Baiklah Dewan, terima kasih dan selamat menjalani kehidupan anda masing-masing. Selamat tinggal. Signing out.